kita sekarang ni Allah uji dengan ujian, berbagai-bagai ujian ya. Dan akhir-akhir ini sedang kita hadapi masalah banjir, masalah tanah runtuh, masalah aksiden dan macam-macam masalah-masalah yang telah kita hadapi. Dan kita kena dapatkan iktibar apa yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini. Pertamanya, kita kena ingat bahawa apa yang kita hadapi ini sebenarnya tukar paradigma, bukan sebagai satu musibah tapi sebagai satu anugerah dari Allah. Sebab pertama, ya, barang siapa yang kena musibah dan dia redha, maka dosanya terampun. Jadi itu satu anugerah sebenarnya. Satu, keduanya, ya, Allah beri kita pahala pula kalau kita, satu, dia hapuskan dosa, keduanya dia bagi pahala pula. Bila kita redha, dia bagi pahala. Yang ketiganya, barang siapa Allah nak berikan kebaikan, dia mulakan dengan ujian. Jadi bila kita dah dapat ujian-ujian-ujian yang berat, Allah akan gantikan dengan jauh lebih baik. Pasti itu janji Allah melalui Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiganya, kita dapat hisap diri. Di mana silap aku, di mana silap ya, orang lain. Ya, kita hisap diri kita. Yang penting hisap dirilah dengan orang lain. Ya. Supaya kita dapat berubah untuk terus ke depan. Lepas tu, kita kena ingat balik masa kita menerima musibah ni, maka doa kita makbul. Orang yang kena musibah, doanya makbul. Malangnya, bila kita sibuk sangat, terbeban dengan musibah-musibah yang kita hadapi, kita terlupa untuk berdoa. Jadi yang kena musibah kena banyak berdoa sebab doanya makbul. Dan salah satu doa yang sangat-sangat mudah untuk kita amalkan ialah itulah, inna lillahi wa inna rajun, Allahumma juni fi musibati wa akhlifi khairu minha. Ya, itu doa yang Nabi ajar, hadis riwayat Muslim. Ya, iaitu ya Allah, aku dari Allah dia datang, daripada Allah dia akan kembalikan. Innalillah. Yang keduanya, ya Allah, aku redha dengan ujian kau ini, beri aku pahala atas musibah ini dan gantikan musibah ini dengan yang lebih baik. Nah, dengan syarat kita yakin. So janganlah kata orang tu sedih, ya memanglah sedih, tapi jangan sedih keterlaluan sebab janji Allah itu pasti. Dan ya, dan untuk orang yang tidak menerima bencana, mereka pula dapat peluang untuk bersedekah, membantu, jadi sukarelawan. Ya, jadi untuk dapat pahala melimpah ruah. Dan yang paling penting, semua ini kita kena jadikan titik-titik perubahan agar kita berubah ke arah yang lebih baik. So, selamat maju jaya, semua kita insaf dan kita berubah dengan ujian yang Allah terima ini secara positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.